Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Saudara Dr. Samsuri, Menteri Besar Negeri Terengganu, Saludin dan menteri-menteri, Tan Sri KSN yang balik kampung, rakan-rakan pimpinan persekutuan dan negeri dan saudara-saudara yang dimuliakan. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana kesempatan yang diberikan pada malam ini itu kita bersama menyambut Aidilfitri Mubarak walaupun di akhir, hampir akhir Syawal. Saya terima kasih khusus kepada Saudara Datuk Salahuddin dan kementerian beliau dan rakan-rakan yang membantu menyelenggarakan acara pada hari ini, malam ini. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kita menyantuni rakyat melalui pelbagai cara dan di antara lain adalah untuk sama-sama menyambut Aid Mubarak walaupun menjangkau sampai habis bulan dan saya dapat jemputan telah melangkau lebih daripada Syawal. Tetapi maksudnya adalah untuk bersilaturahim dan menyantuni rakyat, saya fikir tidak ada masalah dia. Saudara Menteri Besar menukil pengalaman itu dari surat yang sangat berkhasiat di antara surat yang amat berharga dalam sejarah Islam yang ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada Gubernur Mesir Malik Ashtar. Walaupun kalau kita tahu sejarah, Malik Ashtar tak sempat pun jadi gubernur, dia terbunuh sebelum dalam perjalanan dia ke Mesir. Tapi surat itu seperti sudah tahulah di antara warkah yang mula saya edarkan semula sebaik menjawat jawatan Perdana Menteri. Kerana apa yang ditekankan di situ? Pertamanya adalah tata kelola, soal pengurusan kerajaan, soal menjadikan pimpinan di mana peringkat sekalipun sebagai amanah. Jangan menggunakan kuasa Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Besar, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, apapun jawatan, jangan digunakan untuk memperkayakan diri dan sanak saudara. Dan ini yang ditekankan tentang prinsip dalam tata kelola itu sebagai satu amanah dan tanggungjawab kepada Allah SWT. Jadi saya percaya dan minta semua pimpinan di peringkat persekutuan dan pejabat awam menghadamnya. Kerana apa yang kita cuba lakukan dalam negara madani ini ialah pertama membetulkan ketempangan salah guna kuasa yang berlaku. Sehingga kan yang telah saya sebut, hampir sampai setiap saluran, setiap projek ada ketirisannya. Termasuk subsidi minyak mentah kepada rakyat, itu pun disakau. Projek-projek besar disakau. Sebab itu dalam pemerintahan kita, dan saya minta semua pihak yang seperti disebut oleh Saudara Tok Seri Samsuri, tanpa mengira parti atau kepentingan dalam urusan tata kelola dan menggunakan kesempatan sebaiknya membetulkan sebuah selandasan ini, menyelamatkan negara kita daripada ketirisan yang mencecah puluhan bilion ringgit setiap tahun. Saya sebut perkara ini kerana hampir setiap projek, termasuk untuk rakyat miskin, bantuan minyak di peringkat bawah ada ketirisan. Projek tebatan banjir ada ketirisan. Projek jana wibawa untuk bantu Bumi Putera pun disakau. Sebab itulah saya mengambil ketetapan untuk memberi arahan yang sangat jelas kepada semua penguat kuasa, SPRM, LHDN, Bank Negara, Commercial Crime PDRM, jangan kira siapa, tetapi gunalah kesempatan ini kerana kita punya tekad politik selamatkan negara ini supaya tahu
yang terlibat tahu bahawa sekiranya dilanggar, tindakan akan diambil tanpa mengira kiblat mereka, dasar pak mereka. Jadi mudah-mudahan saudara kita dapat baca semula warkah ini, dan sebab itu saya mengambil sikap yang terbuka, mendengar dengan teliti pandangan Menteri Besar supaya hubungan di antara negeri dengan persekutuan itu baik. Dan keluhan mereka, pandangan mereka kita ambil kira. Semalam saya di Kelantan. Walaupun kita luluskan projek lebih daripada yang pernah diluluskan pada tahun sebelumnya. Ini kita kena ingat betul-betul. Karena kalau kita kata kita nak bipartisan, adil, keputusan dan mesti bijaksana dan adil. Zalim kalau kita buat keputusan dan hukum kerajaan sekarang seolah-olah mengurangkan peruntukan. Dalam semua bidang, baik kepada sekolah agama, baik kepada sekolah daif ataupun kerajaan negeri dan projek termasuk tempatan banjir, projek yang diluluskan tahun 2023 itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk itu, untuk meyakinkan lagi, ini soal yang disebut soal spesifik, Menteri Besar saya terima baik dan kita akan lulus dalam kereta pun saya beritahu berikut peringkat kita luluskan, saya tidak ada masalah ya. Dan saya dengar ada pandangan mengatakan bahawa peruntukan untuk mangsa banjir yang 50 juta awal itu ada yang kelewatan daripada NADMA. Saya sudah minta tadi pagi KSP cek perkara ini. Dan untuk maksud ini, kerana saya dengar dan kejataan Menteri Besar bahawa ada kekurangan, pertama yang 50 juta itu kita luluskan, dan saya pada malam ini untuk mangsa banjir di Terengganu kita tambah 50 juta ringgit lagi. Nah, ini tak diminta pun oleh Menteri Besar. Baik, umpamanya dalam belanjawan 2023 keseluruhan projek yang diluluskan lebih daripada 2022 yang berjumlah 1.6 bilion untuk Terengganu. Tetapi setelah mengkaji dalam beberapa bulan ini, saya lihat ada keperluan tambahan. Maka 1.6 itu sudah jadi pun 1.7 bilion ringgit. Ya. Maksudnya dalam 2 bulan, 3 bulan kita dah tambah. Di antara lain, pembinaan loji, rawatan kumbahan dan rangkaian pipe pembentungan di kawasan tadahan Bandar Kuala Terengganu 500 juta ringgit. Pemuliharaan muara Sungai Merang Setiu 239 juta. Pembangunan pemerkasaan pelabuhan perikanan LKIM Cendring 192 juta ringgit. Dan termasuk projek baru pembinaan jalan-jalan desa menghubungkan Terengganu 124 juta ringgit. Rancangan tempatan banjir yang kita beri keutamaan. Semalam kepada Menteri Besar saya sebut ada projek yang tidak masuk dalam perkiraan kita, tapi kerana kita dapat selamatkan dana tempatan banjir yang bocor sebelum ini, maka kita tambah projek fasa 3 Sungai Golok 1 bilion ringgit untuk membantu Kelantan menghadapi masalah banjir. Untuk Terengganu, rancangan tempatan banjir Sungai Tepuh dan Banggul Air Lilih daerah Kuala Nerus ditender mulai bulan depan, kos projek 410 juta ringgit. Tetapi tentulah di antara yang saya jadikan keutamaan dalam negeri, dalam negara ini adalah projek pembasmian kemiskinan, kerana Terengganu masih mencatat di antara yang tinggi. Selepas Sabah dan Kelantan, Terengganu masih kalau ikut angka 2020 itu masih 12%. Sebab itu projek IPR peruntukannya 750 juta ringgit untuk Terengganu, bukan kerana kita pilih untuk bantu Terengganu, kerana jumlah yang harus dibantu itu lebih daripada beberapa negeri lain. Peruntukan pembasmian kemiskinan umum tambahan 100 juta untuk golongan miskin daripada yang kita umumkan sebelumnya. Ini termasuk baik pulih rumah golongan miskin, penyediaan prasarana asas
di kawasan komuniti miskin, program latihan kemahiran, jaminan pekerjaan. Kemudian bantuan kebajikan masyarakat, 24 ribu orang yang akan diberikan, termasuk orang kurang upaya dengan peruntukan 130 juta. Kemudian STR, sumbangan tunai rahmah Terengganu, itu mencecah 400 ribu orang di Terengganu yang akan menelan belanja sebanyak 135 juta ringgit. Sudah saya sebut perkara ini untuk menghindar daripada apa yang dilemparkan fitnah kepada kita. Dan saya telah juga dalam Jemaah Menteri dengan kerjasama rakan-rakan dan dalam agasi-agasi pusat, Tan Sri KSN berada di sini, kita telah memberikan ketetapan yang jelas, mesti segerakan pelaksanaan projek-projek supaya jangan dilewatkan kerana masalah tebatan banjir, prasarana itu tidak boleh ditunggu lagi bagi rakyat. Tapi Alhamdulillah, ya, walaupun kita ambil alih pemerintahan dalam keadaan hutang 1.5 trilion ringgit dan defisit, tetapi Alhamdulillah, kerana seperti kita sudah tahu, hasil cukai itu melonjak tinggi, mencatat pertumbuhan yang belum pernah kita catat dalam negara kita ini. Maknanya tokoh-tokoh besar, orang-orang kaya yang kadang-kadang longgar dalam pertimbangan untuk membayar cukai, sekarang membayar cukai. Maknanya hasil kita dijangka jauh bertambah pada tahun ini daripada unjuran yang kita buat dalam belanjawan madani. Sebab itu, sudah dilihat umpamanya, pertumbuhan suku pertama tahun ini itu jauh lebih tinggi daripada unjuran Kementerian Kewangan dan unjuran Bank Negara. Yang diumumkan semalam, pertumbuhan kita untuk suku tahun pertama 5.6%, iaitu lebih tinggi daripada suku pertama tahun lalu yang mencacah hanya 4.8% 2022, dan 5.6% ini lebih tinggi dari Indonesia, China dan Vietnam. Sebab itu saya tak boleh remehkan, saudara. Terima kasih. Kerana Indonesia 5%, China 4.5%, Vietnam 33%, Malaysia untuk suku tahun pertama 2023 5.6%. Sementara itu inflasi menurun. Mula Saluddin dia bagi makan rahmah banyak. Malam ini dah lah. Daripada 3.9% suku keempat, inflasi suku pertama 2023 turun 3.6%. Pengangguran suku pertama kurang 1%, 3.5% ketimbang suku keempat 3.6%. Jadi indikator ini penting untuk kita lihat betapa pentingnya peranan pimpinan menentukan tata kelola yang baik. Menteri Pelancongan ada, kita lihat lonjakan yang luar biasa suku pertama pelancongan ke negara kita, dan saya percaya beliau akan atur supaya ia beri manfaat pada semua negeri-negeri termasuk negeri Terengganu. Ini kalau ada masalah, Menteri Besar kontak dia direct. Sebab dia bagi jaminan kepada saya, bukan saja untuk Sarawak, kerana dia keutamaan dia Bintulu, kedua Sarawak, tapi kita minta supaya diagihkan. Dan seperti mana saya sebut sebelum ini kepada Menteri Besar dan perjumpaan dengan rakan-rakan Terengganu, bila kita ke negara China dan disebut tentang projek-projek pelaburan, kita sentiasa sebut supaya diberi ruang, diberi galakan oleh kita, mereka jangan hanya tertumpu pada Lembah Kelang, tapi sekarang Johor, Perak besar kena jili 10 bilion ringgit untuk Tanjung Malim. Dan kita sebut juga Pahang, Terengganu, Kelantan. Walaupun Kelantan belum ada sambutan seperti mana yang diperoleh di Terengganu. Jadi sekali lagi saudara, saya ucapkan terima kasih. Kitalah dapat sengaja saya carakinkan secara lebih terperinci supaya dapat maklumat ini
diketahui oleh masyarakat Terengganu, saya setuju kalau ada kerjasama yang lebih baik daripada kerajaan negeri itu akan membantu. Ya. Seperti mana masalah yang besar di Kelantan, iaitu air. Jadi saya sampaikan kepada Menteri Besar, lepas itu bincang dengan Menteri Sumber Asli, Saudara Nik Nazmi, dan saya persembahkan kepada Bahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kelantan, bahawa Kerajaan Persekutuan akan bersama untuk memastikan kita selesaikan masalah air di Kelantan yang berlarutan selama puluhan tahun. Ya. Tentunya jumlahnya besar, tetapi kita kena cari kaedah, kerana tak ada lagi alasan untuk melengahkan. Dan saya harap Kerajaan Negeri Kelantan banyak akan bagi kerjasama penuh, kalau tidak masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan Cemerlang Perdana Menteri yang ada, dan menteri-menteri dan Menteri Besar dan rakan-rakan pimpinan di negeri Terengganu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.